Sementara itu pemirsa, bubur ayam legendaris di kawasan Palmerah, Jakarta Barat menjadi incaran pecinta kuliner. Meski buka malam hari, bubur ini ramai dikunjungi pembeli yang ketagihan rasa otentik dengan tumpukan topping ayam yang menggunung. Bubur ayam biasanya identik untuk sarapan. Namun berbeda dengan yang ada di kawasan Palmerah, Jakarta Barat ini, yang menjual bubur untuk makan malam. Buburnya unik, bahkan viral di media sosial. Bubur ayam jadul The Legend ini menyajikan topping ayam yang melimpah ruah dan membuat mangkok bubur tertutupi topping ayam. Nah pemirsa, bisa dilihat di pemirsa, ini rame banget. Aku aja ngantri nih pemirsa. Keburu lapar gak sih pemirsa? Nah, akhirnya nih aku udah kebagian buat ngantri. Yeah. Mang, mau nanya dong, Mang. Yeah. Kalau boleh tahu ini apa sih uniknya dari tadi aku ngeliat tuh rame banget nih ngantrinya. Ya, kan ada dari ayam, terus dari buburnya kental gitu. Kalau di Bali kita kan gak lupa ibaratnya kan. Mau dicoba, teh? Oke, boleh. Aku pengen lihat nih. Katanya buburnya kalau dibalik nggak tumpah kayak gimana nih, Mang? Nih, coba, Mang. Dibalik emang tumpah? Enggak. Coba lihat. Aku boleh cobain gak sih, Mang? Boleh. Tapi langsung. Nah, pemirsa, nggak tumpah, pemirsa. So, kalau gitu, aku pesen satu. Aku tunggu di situ ya. Iya, siap. Ya, buburnya kan kayak tadi begitu kental, terus ayamnya dari ayam kampung, kerupuknya juga empuk. Selain rasanya enak, toppingnya juga banyak. Tapi tadi ayamnya tinggi-tinggi, Bu. Iya. Selain itu, Bu, kalau boleh tahu apa, Bu? Rasanya kayak apa, Bu? Rasanya gurih ya, ada beda dari bubur yang lain. Dari TikTok sih. Viral ya? Jadi viral banget. Terus? Nah, alasan kakak nih, kenapa sih kakak makan di sini? Kayaknya enak aja menggugah selera gitu. Jadi mengundang nafsu. Terus kalau kita lihat tadi kan juga ayamnya segunung nih, Bu, rasanya. Enak banget, sumpah ini ayam terenak yang pernah aku makan. Demi menjaga cita rasa, bubur ayam jadul The Legend menggunakan ayam penjantan yang melimpah dagingnya. Dengan merogoh kocek Rp25.000 hingga Rp35.000, pemirsa dapat menikmati cita rasa bubur dengan porsi ayam menggunung. Dari Jakarta, Nastasya Frina, Leman, iNews, melaporkan.